judulnya ganti ke FM dulu mbak. Kemudian sekarang masuk ke resin pressure. Nah, resin pressure ini adalah tekanan dari si plastiknya itu sendiri. Biasanya satuannya adalah kilogram per sentimeter persegi. Nah. Itu dilihat dari apa? Dari tabel biasanya ada sih. Ya dari tabel. Nanti dilihat di laporan, ya. Itu ada tabelnya, tapi kalau biar teman-teman uh, lebih spesifik, itu resin pressure nya disesuaikan dengan datasheet-nya. Nah, kemudian, oh sorry, berarti yang ini jumlah cavity itu menganut ini, Mas. Karena ini ada jumlah cavity, ya. Ini ada jumlah cavity-nya, nih. Nah, nih. Tapi kalau dilihat tadi kan cavity-nya dia itu tiga ya. Ini ditulisnya satu. Berarti ini yang mengasumsikan bahwa uh, luas areanya itu dihitung dari area yang besar plus yang kecil. Jadi dibuat dibuat uh, satu area. Oh, kalau masih bingung sebentar. Maksudnya saya gini tuh mas. Kita hapus dulu ya. Jadi kalau yang area ini biar enggak jelek-jelek amat. Ini satu misalnya. Kemudian di sini ada cavity satu lagi. Ini ada cavity satu lagi. Ini kan berarti ada berapa cavity? Ada berapa produk? Ada berapa produk, teman-teman? Halo. Tiga mas ya? Ada ada tiga. Nah, jadi ini menganggapnya adalah tiga produk ini adalah satu area. Jadi yang berwarna biru ini yang dia hitung. Makanya, kenapa kok n-nya jadi satu? Karena mungkin kalau dihitung ini itu hasilnya lebih lebih realistis daripada saya harus menghitung luas ini, luas satu dan luas dua. Nah, coba deh nanti nanti kalian pakai perbandingan antara perhitungan kalau ini digabung, gitu ya, ini digabung atau dengan sendiri-sendiri gitu. Pasti hasil tonasinya beda. Gitu. Oke. Okay. Kemudian ada safety factor. Nah, di sini projection areanya adalah 278,98 cm persegi. Kemudian karena ini pakai material ABS kalau nggak salah ini. 300 kg per cm persegi resin pressernya. Kemudian number cavity-nya 1, safety faktornya adalah 20%. Nanti untuk safety faktor kenapa kok 20% itu bisa dilihat di buku bukunya itu ya. Bukunya uh, siapa? Yang design injection mold, mold, mold molding injection design itu ada. Kenapa kok 20%? Kalau mau dibaca boleh. Tinggal dihitung gitu ya. Nanti akan ketemu tonase. Nanti jadi pertanyaan nih, ini dari mana nih Mas? Uh, seribu. Bingung enggak? Kenapa kok seribu? Kenapa yeah. Mas seribu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa seribu? Mungkin, mungkin ini mas apa? Kon dari kilogram ketan mas? Ah itu, <laughs> kan di sini kilo, di sini ton. Itu. Makanya dikali seribu. Oke. Okay. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Ada pertanyaan? clamping force ini standar sih. Gak ada yang susah. Nah, ini parting line. Parting line memang tidak ada perhitungan, mas. Parting line itu lebih banyak kita melakukan analisa. Jadi misalnya kalau bentuknya demikian yang ada di layar kalian ini kan nggak mungkin toh kita mau ngasih uh, batas garis itu tepatnya di sini nggak mungkin ya. Nah apa? Karena di sini ada kontur nanti jadi step sehingga pasti uh, surface uh, atau parting line-nya itu letaknya ada di bawah kan gitu. Jadi parting line itu adalah garis Gadis pemisah antara core cavity, sedangkan parting surface itu adalah nya atau area permukaan permukaan yang memisahkan antara bagian core dan cavity. Nah, untuk produk ini itu pertimbangannya akhirnya menggunakan insert core. Kenapa insert core? Kalau kita melihat ya dari aspek uh, proses machining, nah ini balik lagi teman-teman teman-teman itu harus diperkenalkan dengan konsep Uh, ekonomis gitu ya kita lihat nih kalau misalnya ini tidak insert artinya teman-teman kan harus memotong sepanjang ini ya benar enggak sih setinggi ini benar enggak benar mas mas nah padahal ini tinggi banget nih kalau nggak salah hampir 40 nggak sih ini atau 30 an tingginya si dendral ini yang pernah mas ini berapa tingginya Tiga enam atau tiga gitu enam ya. Yeah. Oke, okay. anggaplah 40 puluh ya. Anggaplah empat Berarti kan ada area seluas ini loh yang perlu kalian masinin. Dan itu kan beresiko. Beresikonya apa aja? Resiko tool mu aus, resiko mesin mu rusak karena terlalu banyak. Wah, dan masih banyak resiko lain. Resiko ketika ini mengalami cacat. Kalau misalnya nih pakai kem, kem kan kem kita kan masalahnya bajak laut ya. Kalau bajak laut itu sering sering ada dami gitu, sering sering ada apa ya? Um, bocor itu bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau perhati kalian perhatikan hampir rata-rata kem -rata yang kita gun gunakan mesti Selalu ada errornya mesti selalu ada miss-nya, dimanapun itu, meskipun sedikit. Kenapa ya? Karena license-nya beda gitu ya. Nah itu juga yang dikhawatirkan ketika kita memasining sebanyak ini, pastinya akan lebih banyak lagi error yang kemungkinannya bisa terjadi. Beda kalau kita hanya memasining ukuran part ukuran sekian misalnya. Ini kan berarti hanya ngurangin bagian ini ya, bagian yang hilang ini, sama ini nih, ini kesana, ini kesana gitu, ini kesana gitu. Berarti kan hanya area itu saja, dan itu kan jauh lebih irit. Nah, kemudian ada pertimbangan kalau misalnya e, produk ini pengen ganti-ganti bentuk, misalnya yang satunya pengen ada displaynya segede ini gitu. Berarti kan kita tinggal lepas insertnya, kita pasang lagi gitu ya. Jadi pertimbangannya pakai insert itu. Aku sih berharap yang uh, kalau yang kalau yang ID kalau yang phone stand itu enggak 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 berharap ada ada insert karena sudah terlalu rumit di awal. Tapi yang aku berharap itu uh, yang Lego, Lego saya berharap itu insert ya. Karena nanti akan dibedakan insertnya buat yang di Lego sama mold base-nya akan beda. Kalau nggak salah tuntutannya kemarin minta n berapa Mas Mas Gian, atau Mas Wiko berapa tuntutan kekasarannya? Tapi yang jelas kayak untuk khusus tim Lego nanti gunakan insert ya gunakan insert untuk uh, memudahkan pergantian juga sih nantinya. Kemudian ini uh, setelah kita menentukan mold base nya kemudian parting line, parting surface, kemudian pakai insert atau enggak. Kita, kita mesti hitung dulu nih ketebalan dari si mold base-nya ini. Khususnya ketebalan core. Kalau cavity sih aman ya. Kenapa saya bilang aman? Karena gini. Kalau di mesin ini kan ada fixed plate. Ya, ini fixed plate karena di sini kan ada Nozzle. Nah kondisi cavity ini kan ada plat plat atas, ini cavity. Artinya dari hal ini si cavity itu tidak mendapatkan tekanan yang uh, membuat dia akhirnya menjadikan defleksi. Itu enggak. Nah caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini delta max sama dengan omega omega ini bisa dikartikan sebagai clamping force-nya dikalikan dengan L-nya. L-nya itu ini L pangkat 3. Kemudian dibagi 384 ini konstanta. dikalikan E, E itu ini. E itu adalah elongation dari material S50C. Nanti coba dipastikan ulang ya, apakah ini benar. Kemudian ada I, I itu adalah inersia. Inersia si penampangnya, yang ditanya adalah berapa tebal minimumnya di sini hanya berapa tebal minimumnya. Nah sekarang kita hitung nih, kita masukkan tegangan maksimumnya adalah 0,05. Ini maksudnya adalah asumsi ya teman-teman. Jadi ini itu boleh boleh melendut atau boleh. Uh, terdeformasi tapi masih di angka elastis gitu, itu di angka ini gitu, 0,05. Tapi kalau penasaran dan pengen membuktikan boleh, nanti coba dicek bat atau batas sebelum masuk ke yield pointnya eh, material S50C. Coba dilihat dia itu ada di ukuran atau di Defleksi berapa sebelum memasuki ke fase plastis, artinya masa elastis itu berapa? Kalau kalian mau mau pakai yang paling maksimum, misalnya anggaplah dia itu bakal uh, pindah ke plastis itu setelah di angka 0,5 mili. Nah berarti kalian misalnya mau pakai 0,48 itu boleh, tetapi kan beresiko ya beresiko. Lah ini biasanya diambil yang yang di pertengahannya. Jadi kalau ada diagram uh, diagram buku yang naik gini, ini kan sebelum gini ya. Nah sebelum ini ya ini kita ambil ada di angka ini. Jadi aman gitu ya, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Kenapa kalau rendah? Nanti bisa jadi ketebelen kalau terlalu ke bawah. Tapi kalau terlalu ke atas, kita khawatir nanti akan mengkhawatirkan si kornya itu sendiri. Nah, jadi di, ditentukan dulu berapa berapa maksimum lendutan yang kalian izinkan. Kalau di sini 0,05 mm. Tulis 0,05 mm. Kemudian ada I ada ada clamping force dikalikan dengan L-nya. Ini 22. Kemudian 384 dikalikan dengan E-nya, elongasinya ini. 1,8 kali 10 pangkat 6 dan dikalikan dengan I atau inersia. Inersia itu kan terdiri dari I sama dengan B H pangkat 3 per 12. Nah ini dihitung dulu. I-nya pindah. Berarti 0,05-nya pindah. Substitusi jadinya. Dia kan pembagi kan statusnya. Kalau dia di kanan jadi apa di atas ya sebaliknya di bawah. kan gitu. Ketemulah inersia I sama dengan 309. Berapa ya? Kalau eh, satuannya inersia itu apa ya? Nah, kita lihat nih. Rumus inersia adalah B pangkat 3 per 12. B-nya kan udah ketahuan panjangnya. Hanya adalah tingginya. ya Pangkat 3 per 12. 12 ini konstanta ya. I-nya tadi udah ketahuan. 309,438. Dikali 35. Dikali hanya yang ingin kita cari tahu. 12. Nah sekarang hanya dipindah Jadi 309 dikali 12 Dibagikan dengan 35 Ini dibolak balik ya Nah sehingga didapatlah H sebesar 4,734 cm nah, Karena kita harus konversi ke milimeter Sehingga tinggal dikalikan 10 Berarti H minimumnya Atau ketebalan dari core minimumnya adalah 47,34 mm. Nah, sekarang kita lihat di katalog Misumi eh, uh, di katalog Futaba. Itu masuknya itu ukuran berapa? Kan gak mungkin ya kita tiba-tiba request yang um, saya mau pesan mol tapi tebalnya adalah 47, sekian gitu. Bisa enggak? Ya bisa ya. Nah, nanti dibandingkan berapa yang terdekatnya, memang nggak harus kok, nggak harus uh, nggak harus uh, 50 gitu, boleh, boleh 60, boleh 65 gitu, boleh. Yang penting tidak uh, di bawah dari batas minimum yang diizinkan, lebih boleh. Di sini ada pertanyaan, uh, Mas maaf Mas, mau Kenapa? nanya Mas. Oh boleh, silahkan. Ya, uh, saya setian, mas Nah, mau nanya, ya. Mas. Jadi kan uh, tapi ini soal parting line, Mas. Ya. Nah, jadi parting line itu rencananya buat uh, produk kelompok saya mau ditaruh di tengah, Mas. Nah, itu mem mungkin memungkinkan nggak ya, Mas? Produkmu produk apa? Uh, yang folding stand mobile, Mas kenapa mesti di tengah? Nah, Aku itu dulu, rencananya biar snapitnya ini kebentuk Mas. Jadi karena di tengah, jadi setengah di core, setengah di cavity gitu, Mas. Snapfit. Oke. Karena ada snapfit. Ya ya. ya, 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 ya. Nah, itu kan, uh, memungkinkan guys Mas? Eh, sih, tapi perlu diperhatikan juga aspek visualnya. Kalau di tengah kan jadi ada garisnya. Aspek visualnya, Mas. Jadi nanti oh bakal ada kayak pertemuan gitu mas ya dari apa? Betul betul. Ini kalau saya punya ya ini ada ini ada nih. Nah jadi kalau ini ini memang nggak terlalu kelihatan ya produk ini ini phone stand gitu ya. Ini bikinannya robot nih. Itu letaknya bukan di bawah malah tapi malah justru di atas di ketebalan yang atas. Tapi di atasnya itu bener-bener mepet, ya. Nggak mepet-mepet banget sih, tapi ada sekitar satu setengah lah. Jadi nggak tidak mengganggu bagian tengahnya gitu. Ya. Tapi nanti nggak apa-apa, itu kan pertimbangan kelompokmu ya. Maksudnya, ya, uh, kalaupun ternyata itu memudahkan kalian dalam mengantisipasi undercut tapi dalam hal ini mengorbankan visual ya 50-50 sih ya karena visual itu penting juga kalau buat produk plastik gitu. tapi kalau misalnya karena nggak ada cara lain mas kalau nggak seperti ini bisa-bisa kita mesti pasang undercut nah gitu ya nggak apa-apa karena nggak ada pilihan lain selain itu gitu atau ada ada lagi sih aku sih banyak ya maksudnya atau undercutmu mau dikasih insert bisa jadi kan undercut tapi insert jadi parting lainnya di bawah tapi di insert ya opsinya banyak tuh gitu mas Septian dari saya baik, terima kasih mas Eko sama-sama oke okay. ini sekarang masuk ke sprue Nah, sprue ini adalah bagian dari mold yang berada di cavity. Umumnya berada di tengah. Tapi nggak menutup juga kok ada di ada di ada di eh sorry kalau sprue nggak mungkin nggak di tengah ya pasti di tengah kalau runner gate nah itu bisa bisa nggak di tengah fungsi dari sprue bus ini adalah sebagai saluran material dari nozzle menuju ke runner dan gate Nah, ini nozzle. nozzle ini sprunya. Ini runner gate. Cara menghitungnya gimana? Ini ya. Yang pertama, ini salah satu, salah satunya. Kalau ini berarti menghitung dengan referensi diameter nozzle. Sehingga kita mencari DS-nya ini berdasarkan diameter dari nozzle -nya. Tebal maksimum produk adalah 2 mm. Tapi kalau misalnya nanti Ketebalan maksimum dan minimumnya ekstrim. Jangan pakai max ya teman-teman. Tapi pakainya S-Rate atau tebal rata-rata. S-Average, S-Average gitu. Atau ketebalan rata-rata produk. Karena ada produk yang misalnya gini. Tebal maksimalnya itu 7. Minimumnya cuma setengah kan nggak mungkin ya kalau kita pakai tebal maksimum berarti yang setengah mili tadi nggak nggak terakomodir gitu nah itu saya temui di 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 TS saya di TAS saya itu kayak gitu makanya bukan tebal maksimum produk yang saya tampilkan tapi tebal rata-rata kemudian ada diameter nozzle-nya diketahui adalah 4 kemudian panjang spru nah panjang spru ini dihitung dari gambar kalian jadi misalnya gini. Setelah tadi kalian menentukan kalian mau menggunakan mode base, mode mold base tebalnya berapa? Tugas selanjutnya adalah memasangkan itu letaknya ada di uh, memasang bendamu itu letaknya ada di tengah. Jadi kalau misalnya gini. Misalnya uh, ini ada mold ini bagian core, ini bagian cavity. Oke, okay, cavity. Nah, kan kemudian kalian akan uh, menambahkan produknya ya. Misalnya anggaplah produk kalian akan ditaruh di sini, di sini gitu. Nah, karena kalian sudah menentukan core dan cavity ketebalannya, sehingga ini bisa dihitung, Mas, Mbak. Cara paling simpelnya gini. Kalau di sini saya punya produk, di sini ada ketebalan otomatis saya akan menaruh si seperubas itu ada di sini nih. Seperubas itu ada di sini. Kan nanti gini ya, seperubas. Tapi ada juga sih yang tenggelam, seperubasnya yang di sini itu boleh. Tapi terserah ya nanti tergantung desainnya. Tergantung desainernya. Nah, antara di atas atau di sini itu boleh, dua-duanya boleh. Ada yang bikin pocket dulu boleh, ada yang enggak boleh. Tapi kalau aku sih lebih prefer yang nggak di artinya tetap di sini nih ini yang enggak nih kayak kayak gini nih karena lebih irit proses jatuhnya nah tinggi 10 bas itu diukur dari titik ini mas mbak sampai ke sini ini berapa nih aduh ini berapa nih ini kalau di nah ini set ke sini set set nah ini tingginya nih itu panjang sepuluh sesudah didapat itu, ya pengen kalian cari itu apa? pengen cari adalah alfanya atau sudutnya. tinggal dihitung df-nya ya, berarti 3 mm. df itu smek ditambah satu. kemudian ds, diameter 10nya berarti diameter berarti dn ditambah satu setengah. oke sekian ya. nah sekarang ketemu nih mau nyari alfanya berarti sudutnya berapa dong? Sebenarnya so, kalaupun nggak pakai sudut pun sebenarnya udah ketahuan ya. Karena kan diameter bawah, diameter atas ada panjang. Kan ketahuan. Nah ini supaya meyakinkan, lebih meyakinkan aja. Sehingga dicari tan alfanya adalah sebesar 0,537. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Ini pertanyaan mas. Ya. Ini kan uh, Saya Bona mas Ingin bertanya itu uh, Tan min 1 dari Minus 0,01 itu kan Di kalkulator hasilnya Negatif mas Itu hmm. memang sengaja dibuat positif atau Ada Iya Bagaimana mas Iya sengaja Sebenarnya sih itu hanya arah ya Bona ya? oh. Hanya arahnya ke Kanan atau ke kiri sih kalau sudut pandang Kita Alfanya dikasihnya ke atas, kan? Malah justru butuhnya negatif, kan? Itu silinder ya, jadi tiga yeah. ah, dimensi, kan? itu jadi positif negatif sih, nggak ada masalah kalau di dalam perhitungan ini. Kemudian runner, nah ini kalau nggak salah tadi ada per... Uh. ini nih, Icaro Diono. Nah, untuk panjang runner sendiri, seperti apa ya, Mas? Adakah perhitungan yang atau hanya sebatas berita volume kanan kiri oke okay. Iya bener Yon. jadi runner itu yang sekarang kita hitung adalah diameter paling yang menjadi perhatian nanti supaya panjangnya dan diameternya setara eh sorry supaya volumenya setara tetapi panjangnya apa supaya volumenya tetap setara maka yang kita rubah rubah adalah uh, panjangnya Panjang. si runner itu Nah, tadi saya sempat menceritakan apa sih itu ada runner primer, ada runner sekunder, ada runner tertier. Jadi itu adalah perubahan ukuran sebenarnya teman-teman. Karena kan kalau kita ada runner atau jalur masuk material runner ini sebenarnya jalur kelanjutan setelah sprue. Ini sama-sama digunakan untuk jalur Uh, di mana material leleh plastik itu dari nozzle sprue menuju ke runner sekarang, yang jelas ukuran runner itu harus lebih kecil daripada sprue bawah atau diameter sprue bagian bawah. Kenapa dijaga untuk uh, mengecil? Karena untuk menjaga laju atau aliran dari si produk plastik itu sendiri. Nah, ada tiga. Secara bentukan ada tiga jenis bentukan yang uh, saat ini tersedia. Jadi tidak menutup kemungkinan uh, ke depan akan ada bentukan lain. gitu Ada full round, half round, dan trapezium. Yang paling bagus jelas secara aliran adalah yang full round. Makanya di sini ada base. Nah, ini yang pur, pur itu yang setengah lingkaran ada juga yang better. Better itu ya lumayan gitu ya, trapesium. Nah, masing-masing punya kelebihan. Kalau gitu kita harus pakai yang bulat dong, Mas. Ya, kalau misalnya tidak ada dengan proses, tidak ada masalah dengan proses machining, it's okay gitu ya. Yang menjadi khawatir di full run itu adalah uh, Miss assemblingnya atau mis mis alignment-nya. Jadi kalau misalnya sampai salah sumbu, baik di core maupun di cavity, akhirnya nggak ketemu, nah itu yang akan jadi masalah. Maka yang terjadi bukan seperti ini, bukan seperti yang ada di gambar, bisa jadi malah satunya di sini, satunya di sini. Nah, ini malah yang justru efeknya apa kalau seperti ini? Bisa flash ya, bisa flash kemana-mana. Makanya bagus sebenarnya, tetapi perlu ada perhatian khusus dalam proses pembuatannya. Jangan sampai misal sembli. Kemudian yang half round ini kenapa pur? Ya jelas kenapa? Karena secara area ini ada bidang lurus nih. Karena ada bidang lurus dan ini relatif sempit ya. Tingginya relatif sempit. Jadi aliran itu terhambat gitu. Aliran itu nggak bisa cepat. Lo mas kan bisa misalnya ini diameter 5 Berarti kalau ini dibu dibuatnya R berapa? Supaya volume ini sama ini setara Berapa dong? Yang bisa jawab Kalau misalnya pakai full round ketemunya 5 mm Ini D nya 5 mm Maka kalau half, uh, half, half round ini dia harus memakai R berapa supaya setara? R5. Kenapa R5? Karena kan setengah lingkaran kan Mas, biar biar setara itu diperbesar dua kali menurut saya sih. Nah, betul. Jadi kalau ini pakainya diameternya 5, berarti ini R-nya 5. Nah, dari situ apa yang menjadi titik kritis? Dua kali lipatnya kan jadinya kan? Berarti kalau misalnya ini diameter 5 R5 berarti kan seperti ini ya Uh, ini ya Bener gak? Ini kan seperempat tambah seperempat yeah, right. ya, Iya enggak? Nah berarti ini, nih Artinya ada lebar yang tidak ideal Ketika dibandingkan dengan tingginya Nah ini sebenarnya Konstruksi ini yang menyebabkan Kenapa si aliran itu tidak lancar Karena sudah Mengering duluan Kenapa mengering? Karena luas areanya jadi banyak gitu. Padahal kan semakin banyak bersentuhan dengan area permukaan maka akan semakin mudah untuk mengeras. Nah makanya kok kenapa akhirnya jadi pur? Tapi kalau misalnya dihitung, uh, ini mas, karena benda saya tipis, diameternya itu cuma dua. Nah balik lagi Kalau cuma diameter 2 Kan pasti lebih baik dibuatkan Yang Half round dong Supaya Supaya jadi R nya berapa? 2. R nya 2 gitu. Kalau R nya 2 Kan artinya setengah dari diameter 4 kan gitu. Berarti saya bisa dong pakai diameter 4 Cutter diameter 4 Jadi gitu Paham maksud saya enggak? Mas Mas mau bertanya Mas. Oke. Okay. ini ada yang nyetel radio AM loh. <laughs> ya maaf, Mas. <laughs> Lanjut. Saya Kamu bertanya yang yang runner tadi Mas yang tiga itu. Ada nggak sih yang pakai ya, ya? itu Mas? Yang pakai Pur atau pakai yang better itu Mas? Ada. Kapan kita pakai itu Mas? Ah, guys. Okay. Ada. Uh, jadi misalnya gini. Teman-teman pernah menjumpai produk paling produk plastik paling tipis itu berapa? Tebelih. Uh, apa ketebalannya -te berapa? Paling tipis deh, pernah kamu lihat di mana dan berapa? Paling tipis paling plastik tipis. yang buat bungkus sayur kali, Mas. <laughs> Hai. <laughs> itu roll bukan bantuin, tapi kan plastik. Oh iya 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 Benar benar. Yang salah itu Yono. Devi benar. Devi benar. Iya. Devi benar. Hanya saja itu masuknya ke roll injection molding. Nah gitu. Bukan ke mixing. Jadi ke roll gitu Tadi kayaknya ada yang ngomong roll tadi ya. <laughs> gitu. Uh, Tahu pick gitar enggak? Wah, ini bukan pemain gitar sih. Masalahnya enggak tahu pick gitar. Ya, mas. Wow. Oh, mas. Kalau Devi Eka tahu lah, karena kan pacarnya sering nyanyiin itu Nah, apa pick gitar itu kan punya variasi, pernah melihat yang paling tipis enggak? Berapa? ya nah, 0,3 ya. Ada ya? Ada. ada, ada, ada. Coba ya, coba, coba sekarang dihitung Nah, coba sekarang dihitung. Kalau 0,3 berarti kan ketebalanmu cuma 1,8 toh. Itu kalau asumsi K-nya itu 1,5. Nanti kalian cari ya kak 1,5 itu ter dipakai untuk ukuran tertentu. Tapi kalau ketipis apa maksudnya? Kalau tipis itu kanya akan semakin kecil, konstantanya akan semakin kecil. Sekarang nggak perlu dihitung deh. Kita uh, secara sekilas aja. Anggaplah diameter runner kalau kita mau pakai diameter bulat gitu ya. Tebalnya misalnya 0,3. Kan itu maksimum kan 0, karena kalau makin ke pinggir itu makin tipis, makin lancip. Berarti yang anggaplah kalau di situ saya ini baru nembak aja ya, karena yang pastinya ada di buku. Saya lupa. Kalau tidak salah sekitar satu, satu milian atau bahkan kurang 0,7 mungkin. Berarti kan sekitar satu mili untuk diameter runnernya. Bayangkan runner diameternya satu mili. Mau ngerjain pakai apa? Pertanyaan saya single lip mas, nah single lip Sus susah nggak sih berisiko nggak sih berisiko banget mas. berisiko banget Dan garis. <laughs> mungkin kalau pakai single lip itu bisa bisa terbentuk uh, bisa terbentuk alurnya lah itu maksudnya bisa terbentuk sisi sisi bagian bawahnya ini tapi yang susah adalah dengan kondisi satu mili apakah mudah untuk menemukan titik sumbu yang sama. Yang tadi saya bilang mis alignment itu tadi. Sulit mas, sulit banget. banget. Dan kalau itu miring sedikit bisa fatal ya, karena cuma satu mili. Nah, tapi kalau pakai half round, berarti kan kita bisa nambah gede toh. Kita bisa pakai cutter diameter 2. Paham nggak? Karena dua kali lipatnya kan. Kalau diameter 2 berarti kita bisa pakai Iya enggak. Enggak lah, diameternya yang dua. Iya enggak? Ya, <laughs> enggak lah, enak aja. R-nya yang dua, diameternya mah tetap. Bingung kan? <laughs> ya, bingung, <laughs> bingung, mas, bingung. Uh, banyak konsen ya. Jadi, contoh nih. Kalau yang tadi perhitungan pakai sisi, -sisi bulat, kalau diameternya satu berarti R yang di sini berapa? 2,5. R-nya 2 R -nya dua dong. Kan diameter kan 2 R. Iya enggak sih? Halo. Iya, mas. Waduh. Ini, iya, ini serba salah aku ngajar ngajar setelah makan ya. Enggak makan. Laper ya kan? Enggak habis makan malah jadi gini kan? Halo. <tuk> 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 Saya ulangi pelan-pelan. Nih. Aduh, kok hilang? Jadi, uh, oke. Okay. Nah, kalau kita lihat tadi ini. Iya <tuk> nah, mas. kita lihat nih ya coret coret di sini. Ini diameternya tadi berapa? Hasil perhitungannya satu. Iya, diameternya satu. 0,5 mas. 0,5 mas. Oke. Nah, artinya kalau ini saya konversi ke sini, berarti sekarang supaya ini sama ini vol luasnya setara. Berarti ini jadi R-nya berapa di sini? Satu mas. R-nya satu mas. mas. Gampangannya kan berarti R-nya satu dong. Bener nggak? bener mas. Nah, yes. kalau kat berarti karena ini R1, kamu butuh diameter berapa buat mengerjakan ini? Diameter Wah. dua. Dua, dua mas. Masa duaan? Empat hmm. kali an? Diameternya dua Diameternya ya. dua Nah berarti kan lebih besar lagi Sehingga Ini sebenarnya memudahkan Memudahkan kita Buat uh, mengerjakan Proses machiningnya Kemudian dari segi Aspek uh, Kelancaran si alirannya itu adalah Kita akan uh, Terminimalisir dengan adanya Misalignment tadi karena ini di single cavity ini hanya dikerjakan di salah satu bagian saja yaitu di core jadi tidak ada istilah kalau di half front itu ada misalignment nggak ada kemudian karena ini juga diameternya artinya hanya diameter dua berarti kan bidang sentuhnya hanya juga kecil kan tidak besar beda lain cerita kalau misalnya full round sudah pakai diameter 5 maka nanti di hal frontnya akan jadi diameter 10 dua kali lipatnya dan sebagainya nah kemudian Kapan kita pakai trapesium ya sebenarnya pilihan lagi ya orang kalau langsung menentukan pakai trapesium pun nggak ada masalah gitu misalnya gitu saya nggak punya saya nggak punya tools untuk uh, bonus punyanya yang uh, biasa gitu ya Berarti kan nggak mungkin kamu memaksakan membuat untuk yang round gitu. Berarti bisanya pakai yang trapesium bisa jadi. Tapi uh, sejauh ini belum belum ada alasan kenapa kok uh, kenapa kok saya harus menggunakan ini karena uh, pengaruh dari uh, pengaruh dari uh, apa namanya uh, perhitungan secara teoritikal belum ada. Tapi lebih ke pendekatan-pendekatan eksperimental. Ya, kalau dibilang eh trapesium, kenapa kok lebih baik? Ya, satu perluas permukaannya lebih kecil, tapi dia itu bidang-bidangnya tidak smooth, sehingga kan ada banyak bidang-bidang yang yang dalam hal ini lancip gitu. Padahal lancip itu kalau dari segi aliran itu kan nggak bagus kan orang kalau bisa itu jangan pernah ada seperti ini kan gitu ya. Kalau bisa ya dibengkokin aja. Gitu. Makanya kalau runner sebaiknya gitu ya. Runner itu kenapa nggak dibuat gini aja mas? Kenapa runner itu biasanya dibuatnya lurus gini terus nabrak gini? Padahal udah jelas-jelas nih. Kalau hal semacam ini itu nggak bagus buat aliran. Kenapa nggak dibuat seperti ini yang ada radiusnya? Kalian pernah diajari metode pemakanan pada camp enggak sih? Pernah enggak? Kan ada salah satunya ada planner. Tuh. Ada sistem pelang. pernah dengar enggak? Selamat. Bayangin coba nih. Ini ini kita mau pakai metode pelang uh, plang, misalnya ya. Kan gini, seretung ke sini balik ke sini net net lah ini kan ini terjadi radius nih aktualnya kan pasti nggak smooth kan ya pasti jadi gini gini nih gini 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 gini, 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 gini gitu kan karena apa karena masih ada arah arah pemotongan itu ke sana kalaupun mau arah pemotongannya ke sini ini tetap aja ini radius nih jadi tetap ada step gitu dan itu susah karena pemotongannya di situ nggak stabil, maka akan resiko sekali flash. Dan kalau udah flash, lebih banyak lagi lossnya. Kenapa? Karena materialnya banyak terbuang. Kalau materialnya banyak kedua, otomatis gayanya banyak terbuang. Nah, disitulah letak kenapa kok kalau runner, kalau dibuat tab, kalau dibuat lancip itu, misalnya kayak gini, perubahan itu selalu ada kelebihan. Nah, kalau kalian pelajari, saya pernah gitu ya membaca jurnal, dia itu hanya membahas centolan ini tok ini disebut dengan cold slug well. Itu ada. Misalnya kalau runner ininya misalnya diameter 5 gitu ya. Apakah benar cold slug well yang diameter 5 yang paling efektif? Jangan-jangan cold slug well yang ukurannya lebih kecil yang lebih efektif. Atau bahkan jangan-jangan cold slug well yang ukurannya bahkan lebih besar. Kapan kita pakai ini? Ya terserah yang desain tapi harus alasannya logis. Kalau misalnya soalnya nggak punya nggak ada balnus mas, jadi pakainya kotak ya sudah, pakainya trapesium berarti pilihan trapesium adalah yang terbaik. Masa sih sampai nggak ada diusahain ya itu kan kalau memang nggak ada. Kalau nggak ada, kalau ada ya ya sudah pilih ini gitu. Kenapa kalau ini nggak kesini aja? Nah nanti kalau misalnya teman-teman penasaran kenapa kalau ini kekecilan itu pilihnya ke sini bukan ke sini coba deh kalau kalian lagi santai duduk misalnya nggak ada pekerjaan coba kalian konversikan ini caranya nih ini caranya nih ini konversi untuk kalian membuat ukuran bulat ke trapesium coba bandingkan ukurannya itu nggak beda jauh jadi kalau misalnya di sini 2 mili gitu ya atau satu mili bahkan ini itu dr DR besar dan DR kecil sama ketinggian DR-nya itu nggak akan jauh-jauh dari 1 mili. Baca lihat nih. Kalau ini 1 mili berarti ini kan 0,7 mili. Ininya juga 0,7 mili. Sehingga kalau untuk ukuran segitu ya nggak bisa, nggak realistis untuk kita buat. Nah, sehingga kita pakainya yang ini. Faham, Mbak Eka? Panjang ya jelasannya ya. <tuh> Insya Allah Mas paham Mas. Iya. Terima kasih Mas sama-sama. Oke, okay. cukup ya. Kita lanjut. Mau di... nanya? Mas. Oh, mau nanya? Boleh. <laughs> Jadi gini, Mas, eh saya Rifki, Mas. Saya oh. mau nanya soal apa? runner juga, Mas. Pas project itu uh, menemui kasus diameter randernya itu 3,7. Okay. Lalu di Pak D kan nggak ada apa nah. Full mill yang ya, diameternya 3,7 oh, terus saya akhirnya menggunakan 4 nah kalau itu dibesarin 0,3 itu ngaruh enggak, mas? Ah nanti kalian bisa mutusin setelah kalian mendesain terus kalian coba alirannya di Moldflow enggak mas ini maksudnya pas ini pas kemarin pas apa project gitu ketemu kasus Oh iya pasti ngaruh lah pasti ngaruh lah ya Logika sederhananya gini. Yang tadinya 37 terus diperbesar jadi 4 kan pasti ada penurunan laju dong. Karena apa? Karena luasannya tambah tinggi, tambah gede gitu. Pasti ada. Cuma kan uh, dilihat aja gitu, apakah perubahannya signifikan atau nggak terlalu gitu. Tapi yang jelas ada, ada pengaruh. Gitu. Nah, nanti kan berarti kalian tahu, makanya aku senangnya itu karena kalian sudah pernah mengerjakan betapa susahnya ngerjain mold yang ukurannya aneh-aneh gitu ya. Meskipun itu udah dihitung dan kalian tahu itu aneh, tapi harus dijalankan. Nah, sehingga kalian dalam mendesain nanti mesti dipikir juga tuh tools-tools yang mau dipakai kayak bonus ukuran 3,7 emang ada ya? Ada, tapi kan mesti pesen kan kecuali kalau 3,5 atau 4 itu mungkin banyak kita, tak banyak. Kalau saran saya misalnya 3,7 gitu ya i, mending pakai tiga setengah. Jadi nanti tiga setengah tapi ngerjainnya pakai cam. Jadi bisa dapet tuh 3,7. Mungkin pikirannya kakak kelasmu yang membuat itu kayak gitu. Jangan jadi 4. Kalau jadi 4 bisa wow-wow nanti. Temnya iya, okay. <tuk> gitu. ya. ke atas mas, masalahnya mas. Oh oke. Okay. Oh ya ya ya. ya. Asusnya temnya siaran. Tapi itu salah satunya mas. Oke. Jadi mikirnya berbeda yang lain. Oh okay. gitu. Aduh. <tuk> <tuk> ya sekarang kan udah tahu lah ya. Iya. Salah nggak bapak lah ya. Salah wajar lah. Namanya laki-laki salah wajar. Gitu kan. Oke lanjut ya nah, Yap, ini salah kasih, ya mas. mas Mbak ya sama-sama ini salah ya ini bukan flow resistor indikator cuma karena di laporan adanya ini ya wis tak tempel nanti tinggal tak jelasin anak-anak ini harusnya get location itu ya kemarin kan sempat ya sempat dikasih tahu nah dipilih dulu nih posisi yang terbaik mana tapi ternyata ini mengganggu ini nggak mungkin nih, nanti di sini karena mengganggu performance. Ya, cari deh. Oh, ini ada biru, ini ada hijau, ini merah. Karena yang memungkinkan itu area satu, dua, tiga, empat. Berarti kan area ini yang memungkinkan daripada ini, itu kan. Makanya, kok aneh ya, saya ini kok highest. Oh, ternyata floor resistant. Nah, harusnya ini di sini ya, ini yang berwarna hijau. Berarti maka dipilihlah di area sini. Nah, karena kita sudah punya uh, diameter runner tadi, runner sekunder sekian, tertiary sekian, tebal produknya sekian, ini pakai fan gate. Teman-teman tahu fan gate enggak? Jum -jum. Ini yang Pak iya yang yang waktu waktu itu ngerjain ini Tau. tahu pasti kayak ya ya kayak itu mas trapezium bentuknya, Mas. Mm -hmm. Betul, betul. Kayak gini ya. Ah. Uh... Iya kan? Iya, Mas. Iya. Uh, tapi ini trapesiumnya nya yang sejajar ya? Maksudnya ketebalannya ini sejajar 2 mili, ya? Eh 0,4 ya? ya mas. Betul, Mas. Oh, Oke. Okay. Ya, saya lupa. Tapi bentuknya kayak gini, tapi namanya lupa. Jadi ada satu lagi itu yang kayak gini. Jadi makin ke depan tuh ini yang kena produk nanti kan. Ini kena produk. Jadi semakin ke depan tuh semakin tipis. Ininya lebar tapi tambah tipis. Aku lupa namanya apa. Tapi ada film kalau nggak salah. Film gate namanya. Aku paling itu teh aku soalnya. Film gate. Iya. Nah untuk gate nanti disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing ya. Karena kalau kebutuhan kalau ini pakainya tipe tipenya itu fun gate. Nah satu, saya pengen kasih kalian bekal untuk e, mencari gate yang tepat. Yang pertama adalah kalian itu pengennya secara visual itu pengen nggak gate itu kelihatan atau tidak. Kalau memang terlihat itu aja nggak masalah. Misalnya nggak apa-apa kok ini terlihat gate-nya. Oh, secara fungsional toh juga gate-nya ada di samping. It's okay, pakailah yang paling mudah apa? Pakai side gate. Nah, tapi perlu hati-hati. Kalau misalnya part-nya kok dirasa lebar, terus kemudian kalian membutuhkan aliran yang cukup banyak, maka fan gate bisa jadi salah satu pilihan. Karena dia tidak terlalu tebal tapi luasannya cukup kompetitif gitu. Kenapa? Karena dia panjang. Dia punya panjang. Lihat aja nih panjangnya aja bisa sampai 5 mili gitu ya. Kemudian tingginya itu bisa sampai apa? Jaraknya itu bisa sampai dua uh, 2 mili gitu. Jadi itu lumayan besar buat seukuran gate. Nah, tapi mu, bisa jadi kalau kalian dituntut harus eh uh, mulus, nggak boleh kelihatan kayak Lego tuh. Lego tuh nggak boleh loh, nggak boleh kelihatan gate-nya. Nah, nggak boleh kelihatan itu cari ada submarine, ada pinpoint dan lain sebagainya. Nah, setelah ketemu itu kemudian pikirkan aspek apa? Aspek memungkinkan enggak kalau itu dipasang di situ, di produkmu? Dari mulai ejeksinya bisa apa? Enggak, kan gitu. Dari mul kemudian dilanjut ke proses machining saya itu nanti gimana ya? Susah enggak ya? Perlu. Nah, kalau dua pertimbangan itu sudah dipegang Nah, boleh kalian menentukan pada salah satu gate yang dirasa paling kompetitif seperti itu. baru nanti kalian cari desain ukuran, cara menghitung misalnya uh, film gate, cara meng menghitung pinpoint gate, cara menghitung submarine gate gitu. kemudian Uh, ini berkaitan tentang keseimbangan produk Ini wabil khusus untuk Mold-mold uh, yang Tipenya adalah family Yaitu dalam satu cavity terdapat uh, Jenis dan ukuran yang berbeda-beda Sehingga kalian harus mempertimbangkan nah, Produkmu itu sendiri Harus seimbang Nah tidak kalah juga Untuk produk-produk yang sama Misalnya kalau Lego itu kan produknya kecil karena produknya kecil sehingga harus diperhatikan itu perbandingan antara material yang terpakai dengan material yang akan menjadi scrap karena jangan sampai justru malah scrubnya yang lebih banyak daripada material yang terpakai itu fatal itu idealnya berapa sih mas kalau kita bicara ideal Scrubnya itu tidak lebih dari 30% dari total keseluruhan material yang digunakan itu ideal kita bicara ideal, tetapi uh, sebenarnya mau 50 50 pun nggak nggak salah juga gitu ya nggak salah juga karena memang kondisi itulah yang dirasa paling efektif gitu. Nah nanti dihitung keseimbangan produknya berapa persen. Berkaitan dengan uh, ejector pin tadi teman-teman sempat ada beberapa yang tanya tentang ini cukup banyak ya. Ejector, cara menghitungnya. Padahal kita cuma pengen nyari uh, minimum loadnya gitu aja, gitu ya. Ya, yeah, it's oke okay lah. Contoh misalnya, diketahui banyaknya pin atau n itu adalah 4 A itu berarti luas area dari uh, si ejector pin ini, cross pinnya ini, ini. Kemudian E nya adalah elongasinya elongasi dari si pins ini makanya satunya kilogram force per per milimeter persegi. Kemudian K, K, K kalau kita lihat ini adalah D dibagi 4, diameter dibagi 4 artinya seperempat dari diameter. Kemudian L ini adalah panjangnya. Nah, P ini P ini adalah uh, resin pressure atau yang sudah di yang sudah di uh, konstantakan menjadi nilai ini adalah 11 saya jujur kenapa kok angka ini 11 sampai hari ini belum ketemu. Karena angka 11 ini di, saya temukan ada di katalog Misumi. Di situ tertulis P ini adalah 11. Cuma memang kalau saya cari di mana letak konversi resin pressure, kok bisa jadi resin pressure ABS misalnya sebesar 350 tadi, kok bisa jadi 11 gitu. Itu dari mana? saya kurang paham juga tuh karena itu nanti dihitung buat di sini nih compression load apa jangan dengan p ini adalah kekuatan dari si uh, clamping force saya juga uh, kurang paham ini jujur untuk yang angka sebelah ini saya kurang menemukan yang pertama dicari adalah bucking load atau gaya yang terjadi pada si uh, pinnya ini rumusnya adalah n banyaknya dikalikan P pangkat 2 dikali A luas area dikalikan elongasi dikali k per panjangnya kuadrat. Maka di sini didapat sebesar 647,80 kg force. Ini beban yang diterimanya dia. Besar gaya yang akan yang si, si pin ini akan terima. Kemudian perhitungan tekanan yang diterima oleh ejector ejector print. Nah, kalau karena di sini ini ada eksternal kan, ini kan ada eksternal force nih, otomatis. Kalau ini kan yang diterimanya di dalam. Kalau panjangnya sekian, dia itu sekian gitu loh. Dia kan dia kan balikinnya itu sekian. Kalau ini kan dari luar. Jadi P ini sebenarnya bisa diasumsikan. Misalnya P ini anggaplah jadi 15, nggak ada masalah. Karena kan tergantung ya luas areanya itu berapa gitu. Kemudian ketemulah segi, uh, untuk jumlah tekanannya itu sekitar 215,88 kg force. Kemudian ada perhitungan safety factor. Safety factor itu dihitung uh, dengan cara menghitung bucking load per compression load. Maka didapatlah 3,2, 3,0. Nah, safety factor ini nilai minimumnya adalah dua. Kenapa dua? Itu sudah menjadi ketentuan di di dalam buku ya menjadi konstanta yang itu memang dianggap cukup ideal sehingga kalau nilainya sudah tiga seperti ini ya pastinya aman ya yes. ini untuk sistem pendingin nah ini contoh saya berikan contoh di TA saya ya kenapa kok dibuat teh kayak ular gini Iya jadi eh, kalau teman-teman pernah mendengar istilah sistem pendingin itu kan ada ada tiga yang saat ini saya kenal. Itu ada tiga, ya: ada yang channel, ada yang baffle, ada yang konformal. Nah, saya mengadopsi itu, tapi yang paling mudah kan? Yang channel, ya, teman-teman, tinggal di drill lurus, beres. Kalau ada bagian seperti ini, ini ke atas, ini namanya baffle. Tapi baik, baffle channel maupun konformal itu punya aturan. Yang menjadi pertimbangan ini ada empat dalam sistem pendingin, ada tebal produk yang kalian pakai, berapa jarak sumbu saluran terhadap permukaan, berarti ini ke dalam permukaan, berarti dari ini ke sini itu C, jarak antar sumbu saluran, berarti antar ini ke sini, kalau ini berarti antar ini ke sini, ini ke sini, kemudian ada diameter dari saluran itu sendiri, diameternya berapa. Nah nanti dilihat tebal rata-rata produkmu itu berapa Kalau kisarannya 2,2 Kalau nggak salah sih kemarin ada di sini ya Sekitar 1,3an Ya berarti Jarak sumbu antar salurannya adalah Sekitar 15 sampai dengan 21 mm Kemudian jarak antar sumbunya adalah 13 sampai dengan 19 mm Dan yang terakhir adalah Diameter salurannya itu adalah sekitar 6 mm sampai dengan 8,5 mm Oke, cukup mudah lah ya kalau untuk pendingin ini. Saya mas. Ya, lanjut. Saya Rizky Octavian mas. Ya. Mau nanya terkait sistem pendingin mas? Boleh. Kan di situ disebutin uh, sistem pendinginnya yang digunakan sistem pendingin bevel ya mas? Ya. Bevel dan channel ini ada dua. Oh ada dua. Iya. Ya aspek apa sih mas yang mempertimbangkan dipilihnya sistem pendingin itu? Ya, coba saya jawab. Atau ada yang bisa membantu saya jawab dulu. Yang pertanyaan paling gampang deh. Kenapa kok di desain ini pakainya channel? Kenapa pakainya Tahu nggak pertimbangan? Ada yang bisa membantu jawab? Mungkin teman-teman. Ya mungkin mas. Uh. Rifai, silakan lanjut. Uh, yang untuk yang bafel itu mas ya. ya, kenapa pada produk itu menggunakan sistem cooling bafel karena uh, dari katalog kita harus mendekatkan apa cooling itu ke permukaan lalu setuju kita harus dekat-dekat mungkin dengan permukaan agar dinginnya itu merata terus untuk apa pro apa Bentukannya itu kan juga melengkung gitu ke dalam. Ya. Kalau kita menggunakan yang linear yang lurus, pasti yang dalam yang atas itu nggak bakal kena itu. Setuju. Begitu, Mas OC sudah sangat jelas. Kenapa kok pakai baffle Kalau bisa malah pakainya channel aja Mas, karena kan channel paling gampang dikerjain. Iya nggak? Iya. <laughs> Iya nah. jangan pakai bubble ngerepoti ya. ya kan. Ya. Uh -uh. <gulis> Oke okay, terima kasih Mas Fahid. Oke okay, kita cerita dulu tentang golf. Jadi bola golf itu itu solid apa bolong sih? Tengahnya solid mas. Solid mas. Solid. Solid, mas. solid. solid. solid mas. harus solid. Karena kalau nggak solid dipogol pecah, pecah kalau nggak solid. Nah pertanyaan aneh Mau kalau golf kalau bola golf itu kulingnya gimana coba kan bulat <laughs> ya kan ya jadi saya gambarin ini bola golf ini kornya ya. ya ini kornya ini insert kornya ini insert core-nya ini insert core-nya nih hmm. anggaplah bulat nah ini tuh dibuat seperti ini mas nah pasangannya lagi berarti kan otomatis ini masuknya sekarang sudah ke mode base atau ke Kornya nya ya, teman-teman. Nah, di kornya ini itu dibuat kontur juga ternyata. Jadi ada insertnya ada dua gitu. Ini core ya. Yang warna hijau itu core. Sekarang saya gambar pakai warna ungu. Jangan deh. Kuning. Di sini ada lagi nih. Bentuknya gini. Nah. Ini baru nih. Dibuat kotak biasa. Set. Ini yang disebut dengan konformal cooling. Jadi cooling yang menyesuaikan cooling yang menyesuaikan dengan kontur dari si produk itu sendiri. Terbayang nggak? Terbay <laughs> <Mas> terbayang. Kalau iya. <laughs> nggak terbayang, bilang. Nih, ini barangnya nih. Itu. Nah, ini dia nih pelakunya nih. Lihat tuh. seperti inilah perkembangan cooling sekarang ya spiral ya mas iya betul ini nih tuh ini konformal juga nih itu insertnya ya mas? ya insertnya dibikin cooling jalur cooling juga lah iya insertnya dua dong mas mana insertnya dua dong Iya. Ini yang paling gampang nih. Aku. Nah ini. Ini ini yang di Polman punya. Seperti ini. Ah termasuk ini. Itu. Oke, seperti itu teman-teman ada pertanyaan lagi sesuai janji saya saya nggak mau sampai sampai lebih dari jam 3 mas mas ya nah, kan e, yang saya tahu kan pendingin dari motor itu kan hanya dari udara masuk jadi juga kan ada yang dari insertnya itu dibikin kayak aliran untuk udara juga mas terus kalau oh. motor, untuk kayak cetakan bodi motor kan lumayan gede tuh mas Oh, iya. tuh nah itu alirannya itu tetap pakai udara atau pakai air mas kan? air lah air biru gitu. iyalah kalau nah ini repotnya kalian itu termasuk angkatan yang rada kurang beruntung ya dulu angkatan saya itu pernah magang selama satu satu pekan di DMD AHM DMD Sangat itu ya. saya <laughs> iya dulu masih di Pulau Gadung Meskipun kita selalu ke bagian shift 2 ya, shift 2 itu maghrib, maghrib sampai jam 12 malam. Tapi alhamdulillah jadi tahu gitu. Hmm. Kalau di AHM itu, itu pun masih kecil mas ternyata. Setelah aku jalan-jalan ke, ke Toyota gitu ya, atau ke Daihatsu. Karena kalau sebesar-besarnya motor itu berapa meter sih kan gitu. Misalnya bodi utama deh, bodi utama yang panjangnya paling satu meter ya. Satu meter itu moldnya bisa dua kali setengahnya loh. Berarti dua meter setengah ya? Dua meter setengah. Lebarnya satu meter. Itu moldnya. Itu mesin injeksinya udah kayak kos-kosan saya kali ya? Iya, <tuk> 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 memang memang gede banget. Terus waktu di Daihatsu saya pernah lihat untuk bumper, bumper, bumper Luxio itu. Itu kan injection. Itu molding itu mas. Avanza, Luxio. Itu kan bumpernya plastik ya. Nah, bayangkan aja tuh. Satu mold itu terdiri dari dua cavity coba. Jadi ada sekali injek keluarnya dua. Bayangin. Panjangnya itu kan mobil-mobil gitu ya hampir 1,8 meter ya. Berarti kan satu setengah. Kalau berarti satu setengah kali satu setengah lah anggaplah luas area. Misalnya itu efektifnya 60 persen ya adalah segitu. Berarti kan kalau kita kalikan coba berapa? Hampir 4 meter loh moldnya. 4 meter berapa ton ya? Hitung aja. Nah, nah, mesin drillnya itu jangan dibayangin kayak drill asyeraan Tapi mesin drillnya itu kalau dulu di benchwork. Ada kan saya pernah menjelaskan uh, drill yang sifatnya itu horizontal. Horizontal drilling. Kalau kita kan punyanya drilling itu vertikal ya. Iya. Nah kalau di uh, sana itu untuk pembuatan cooling itu selalu menggunakan horizontal drilling. Jadi moldnya dalam kondisi, uh, maksudnya kondisinya itu nggak perlu dimiringkan gitu dan sebagainya. Jadi tetap aja normal karena memang uh, drillnya itu horizontal gitu Pakai gandul bukan sih mas? Apa dan drill kemarin kan? Waktu gue juga kan ngerjain kulingnya bingung was nah, terus nanya terus nanya nah, nanya 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 nah, 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 mas nah, 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 itu sebenarnya ini Mas bukan nah, drill nah, 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 Ya, iya. Bukan bukan. Kalau yang dimaksudkan apa yang dimaksud drilling itu secara horizontal tuh horizontal drilling sih. Oke, okay. cukup. Jadi itu alirannya pakai air gitu mas? Iya, air. Tapi, eh. Uh, ini ya nggak tahu gitu perkembangan apakah detik ini sudah ada yang selain pengganti air gitu mungkin udah pakai angin atau pakai apa saya belum pernah menemukan sejauh ini masih masih menggunakan itu tapi kalau kalau di Jepang itu pas saya seminar seminar kemarin tuh terakhir ya itu mold itu ada yang sekarang cuma pakai tulang gitu tulang tulang doang. Jadi dia sebutnya adalah uh, inject, uh, mold, uh, bone molding, bone bone tulang uh, konstruksinya itu memang benar-benar tulang-tulangan gitu. Kalau kita kan solid ya, spacer block solid, uh, core solid gitu. Maksudnya itu utuh gitu. Kalau dia enggak itu, memang kayak assembling assembling aja. Cuma ya memang ada catatan kalau Geometri toleransi geometrinya nggak pas ya itu nggak akan tercapai gitu karena tegak lurusnya nggak pas bubar jalan kan gitu. Oke terima kasih mas. Mas saya mas. Ayo lanjut. Uh, ini mas jadi uh, kalau misalkan kita mau pakai konformal molding eh konformal cooling mas mm -hmm. pada benda yang tadi itu letak konformal coolingnya ada di cavity ya mas? Core cavity dong, kan simetris jatuhnya, jadinya simetri. Buat yang box tadi itu mas? Box mana tuh? Yang PCB box yang tadi? Oh, saya kira yang golf. Sorry, nggak nggak. Gimana? Uh, untuk konformal coolingnya kalau misalkan mau pakai conformal cooling itu letaknya di cavity nya ya, Mas? Core-nya, ya? Uh, uh, di core-nya? Core Kalau uh. di cavity nya kan banyak ratanya. Okay. Banyak yang rata, gitu. Oke, okay. ada lagi? Mas, izin tanya, Mas. Ya. Uh, saya Viko, Mas. Mau ya. bertanya. Uh, untuk dari tadi itu kan yang kita bahas itu kan mengasumsikan kalau sebuah produk itu uh, jalur pro runner gate-nya hanya dari satu atau arah gitu ya mas untuk mengisi cairannya. Nah kalau misalkan ada sebuah produk yang dia gate-nya itu lebih dari satu gitu mas, itu apakah, apakah di... Perbolehkan uh, setiap gate-nya itu bentukannya berbeda-beda dan itu pertimbangannya apa gitu mas? Kalau multiple gate jelas nggak mau, nggak boleh bentuknya beda, harus sama. Belum pernah lihat soal aku kalau beda. Tapi ya sah-sah aja, Viko. Nah, kapan kita pakai multiple gate? Multiple gate itu sebenarnya untuk mengantisipasi kalau bendanya itu panjang, sehingga kalau kita uh, bendanya panjang kemudian Uh, alirannya jadi tidak nyampe maka dikhawatirkan yang terjadi adalah uh, short shoot. Sehingga untuk mencegah short shoot itu uh, harus dibuat gate double atau multiple gate. Tapi ada catatan multiple gate itu pun tidak serta-merta menjadikan uh, mengatasi short shot gitu. Tetapi ada kendala. Jadi kalau misalnya benda kita ini panjang seperti ini gitu ya kemudian kita menggunakan satu gate, nah bisa jadi alirannya itu cuma sampai di sini, ini kosong gitu, atau cuma sampai sini gitu, cuma sampai sini, ini kosong gitu. Sehingga kita gunakan multiple gate gitu, supaya apa? Supaya ini nyampe, ini juga nyampe. Ini kan tapi ada dua gelombang jadinya kan, ada gelombang sini dan sini. Nah, riskannya ada di sini sebenarnya. Kenapa? Karena di sini terjadi pertemuan dua gelombang gitu ya pertemuan dua gelombang yang sama-sama memiliki panas yang berbeda. Kalau misalnya mereka bertemu kemudian komposit, artinya eh, menyatu itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau keduanya ternyata sudah sedikit menurun tingkat eh, panasnya, maka sehingga mereka tidak tidak bercampur gitu, tidak komposit maka akan terjadi aliran yang bertemu yang tidak komposit. Nah, itu disebut, disebutnya adalah sebutannya adalah wet line atau sambungan dua aliran yang bertemu itu. Ya, makanya kalau ya ya uh, ini mas tadi kan waktu ngomong-ngomongin ngomongin gate gitu kan saya ngelihat frame gundam saya itu mas gundam kan nah. partnya kecil-kecil tapi kok dia banyak ya, banyak gitu. Walaupun partnya kecil, oh, kalau ya, gundam tamia itu bukan bentuknya yang beda, Vic, tapi ukurannya yang beda. Vic. Ukuran yang dibuat beda, itu kan kayak tamiya gitu. Kan yang uh, kita punya, punya kotaan gitu, kita punya seperti ini. Kota terus ini nanti dibikin regional segini. Terus ini ada yang segini, mungkin ini ada yang segini. Ini nanti diisi barangnya iki. Itu yang ini segini misalnya. Ini tamia misalnya. Terus ini ini, itu kan? Ini 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 misalnya. Ini terus ini segini itu segini. Kan masing-masing ini punya gate. Kadang-kadang oh. ada yang seperti ini, ya enggak Iya. Uh -uh. Kalau ini ukuran gate-nya beda-beda wajar. Tapi kan kita bisa ngitung nih. Kalau kayak gini, ini disebutnya runner apa? Primer dong, Iya kan? Iya. Yeah. primer. Ini yang ke sini nih, yang langsung ke sini, yang langsung ke sini ini apa nih? Ini terus ini, ini, ini apa nih? Kalau ini enggak lah, ini nih. Ini sekundernya nih. Sekunder, yeah. Ini sekunder, ini sekunder, ini bukan, ini bukan, ini sekunder. Ini tersiernya nih. Eh sorry, ini sekunder juga nih. Soalnya dapat dari sini. Ini tersiernya nih. Ini tersier. Ya kan? Ini primer, ini tersier, ini tersier. Ini masih ada lagi loh. Jadi ternyata mold mold yang kayak gini tuh gede banget ya. Ini buat tipe A gitu. Nanti di sini itu gabung lagi. Ini buat tipe B gitu. Ada lagi nanti di sini ini buat tipe C gitu. Ini buat tipe D gitu jadinya banyak gitu. Ini buat sini gitu. Iya gitu. Terus ini ke sini gitu. Dan ini banyak banget. Banyak banget. Itu di enaknya molding gitu ya. Ini sekali ya sekali bikin banyak tuh. Tuh. Gitu. Oke, okay. ada lagi. Terima kasih mas. mas. Cukup, cukup mas. Cukup. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan mengerti. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. 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 Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Itu datangnya dari saya sendiri, kalaupun ada benarnya. Datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala Wabilai Walidaya. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.